set, lanjutkan. Thank you Bang Kumis berbagi. Oke Bu, terima kasih. Bang Kumis, makasih loh. Barakallahu fiik. Sukses ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bang Kumis berbagi. Menyempatkan waktu nih buat Bang Kumis di saat istirahatnya, entah yang jelas mau dibawa kemanapun Bang Kumis sama mau aja. Sini ya, kita dibawa pohon ya. Gimana Bang Kumis, sehat terus ya? Alhamdulillah Bang Kumis masih bisa berkarya untuk Bang Kumis. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini kehormatan banget buat Bang Kumis ini, aku deg-degan walaupun di lapangan sering ketemu. Sering ketemu sama Bang Kumis, kita dibantu malah pemerintah sama Bang Kumis. Tapi ini ibu sebenarnya suka humor nggak sih bu? Wih suka tuh, kelihatannya judes ya? Iya, banyak netizen bertanya-tanya, oh gitu. Bang Kumis, apa Bang Kumis nggak takut tuh? Oh gitu? Nyamperin ibu bupati, kok serius terus gitu loh? Ya manusia kan, harus juga tahu bagaimana proporsional sebagai bupati yang di Kabupaten Pandeglang ini infrastruktur belum selesai, terus daerah yang rawan bencana. Jadi pada saat memang saya harus tegas gitu ya. Di mana saya harus happy ya happy. Oke. Gitu Bang Kumis. Tegas udah sering. Gitu ya. Dengan lensa Bang Kumis. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Terus Bang Kumis. Gitu? Iya. Apa tuh? Dimanapun juga, ini analisa Bang Kumis, perhatian kacamata Bang Kumis. Sosok ibu ini menjadikan satu inspirasi. Sabar, tegas, cerdas, cantik lagi. Itu yang bikin Bang Kumis ngerayu ya. Enggak ada komiknya. Gini Bu ya. Nah, kenapa saya tertarik pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang ibu, terutama tentang ya, kalau zaman sekarang yang mungkin profile. Cuma tidak Bang Kumis enggak sekolah. Jadi udah ngomongnya riwayat lah. Bu, orang banyak pengen jadi pejabat lah, segala inilah ya, sementara ibu ini tegar banget loh. Dari ibu rumah tangga pernah jadi ibu bupati, pernah. Lihat lagi, wah langsung ada di Senayan tuh, sekarang ada jadi bupati. Itu suatu pencapaian yang mudah menurut Bang Kumis, karena Bang Kumis sendiri pengen jadi YouTuber aja Bu, waduh susah. Kok ibu terus gitu loh, coba ceritakan apa sih sampai senekat itu gitu loh Bu, dan apa sih sebenarnya keinginan ibu ini? Kan hidup mah mengalir ya, begitu saja. Pada saat jadi istri bupati, saya banyak belajar dari bapak suami saya, lalu bagaimana suami saya memimpin daerah ya, daerahnya marwahnya ya daerah kota santri, kota ulama. Satu, harus jaga adab, etika, lalu juga harus kerja keras untuk mensejahterakan rakyat masyarakat. Saya dulu hanya bisa melihat, ya, mendengar bagaimana rakyat masyarakat yang masih butuh perhatian, ya, yang ekonominya sangat lemah. Jadi berangkat dari situ dan mulailah suami saya untuk mendidik saya di bidang politik untuk bisa merepresentasikan apa kebutuhan rakyat masyarakat Banten, yaitu Pandeglang Lebak. Jadi saya mengalir aja dan tentunya ini takdir ya. Setiap menit adalah takdir Allah dan di sini saya harus bisa mengabdikan untuk Pandeglang bisa semaju dengan kabupatennya sudah lebih baik di Banten Utara yang selama ini sudah luar biasa pendapatan fiskal. Maaf Ibu, justru kelebihan Ibu di menurut Bang Kumis disitulah. Cuma gini Bu ya, kan tidak mudah. Masih ibu rumah tangga kan? Mm-hmm. Nah ini memisahkan antara tugas rumah tangga ya kan dengan sebagai bupati itu bukan hal mudah, apalagi suami adanya di sana di Senayan. Mm-hmm. Kadang-kadang ibu loh, tapi nggak kelihatannya cerah, dilakukan cantik terus gitu loh, ini kok bisa gitu loh? Iya kan, berangkat tadi dari niat ya, memang harus multitasking ya. Kalau perempuan tuh sambil gendong anak, kaki ngepel, tangan kiri ngegoreng, nenenin gitu. Itu hal yang memang sudah terbiasa ya.
bagi perempuan yang ingin betul-betul bisa bermanfaat, hadir tidak hanya sebagai objek, tapi ingin sebagai subjek pembangunan. Jadi saya juga minta izin, minta maaf, minta doa suami kan, untuk bisa, waktu saya pasti tidak bisa maksimal bisa melayani suami, tetapi atas izin suami, semoga aja Allah mengampuni saya untuk saya berbagi tugas mensejahterakan rakyat masyarakat. Begitu juga saya izin, mohon maaf kepada anak-anak yang mungkin tidak bisa seperti ibu-ibu yang lain, tetapi satu sisi saya juga merawat anak-anak orang lain yang bukan keluar dari rahim saya untuk bisa hidupnya lebih sejahtera, lalu bagaimana solusi untuk mereka bisa berusaha dan lain sebagainya, bagaimana daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan ini mereka bisa bergerak, beranjak untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan hibah dan lain sebagainya. Dan anak saya sudah mulai memaklumi, walaupun dari awal sebagai bapaknya bupati juga dulu sudah mulai komplain, mungkin sudah terbiasa dari awal saya ketua ini PKK. Ini sebenarnya kalau bicara bupati ini itu siapapun, kata ibu juga, siapapun bupatinya, pembangunan jalan. Iya, berproses. Cuma yang menilai Bang Kumis ada nilai lebih buat Ibu Irna atau Teteh Irna lah, Cucu Irna lah. Teteh, ya, Teteh ya. Ini loh, anak-anak sampai berhasil, ketiga anaknya sekarang. Ya kan? Kok bisa di saat ibunya sibuk, bapaknya sibuk, kok anaknya sukses gitu loh. Coba barangkali memberikan tips sedikit untuk warga Pandeglang, ya terutama buat Bang Kumis. Gimana sih? Ya memang tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita untuk bisa, mereka harus bisa bermanfaat, menjadi manusia yang menginspirasi untuk bangsa, ya daerahnya, terutama mereka menjadi pemimpin yang jangan ada serius kontribusinya. Kan tadi ngomong jangan serius. Jadi ada kontribusinya. Sementara anak-anak saya ini kan sering saya tinggal. Itu makanya. Bapak juga sibuk. Mereka paham karena mereka suka ikut bapaknya, suka lihat ibunya. Oh, ternyata ibu dan bapaknya nggak main-main mengurus satu daerah gitu. Sehingga mereka berpikir, saya harus bisa lebih hebat dari bapak ibu saya. Lebih hebatnya apa? Kontribusinya. Gimana ilmunya, punya harta bermanfaat, juga dibagikan untuk kepentingan umat gitu. Banyak hal yang mereka sekarang sudah mulai belajar. Nah, tiga anak kami belum sukses gitu loh. Versi Bang Kumis sukses gitu. Belum sukses, no. Masih mengabdi, bentuknya pengabdian. Jadi mereka masih membaca, melihat bagaimana caranya yang dititipkan ilmunya oleh bapaknya ini kan enggak murah, enggak mudah begitu. Dia juga bisa memberikan implementasi dari ilmu yang didapat untuk membantu sesama. Nah, ini sekarang sedang merintis dua, ya Rizky sudah di bidang di politik lah mainnya. Dua ini diusaha. Semoga usaha ini bisa beranjak ke sini. Supaya ekonomi kreatif, ya, ekonomi mikro, yang kecil itu bisa didorong oleh anak saya Rizka dan Risha. Ibu, saya potong. Ini satu lagi. Sebenarnya lama pengen saya tanyain, Bu, tentang hal ini. Ibu sudah jadi bupati, Bu. Kan jadi bupati itu. Dengar-dengar mau nyoron lagi sama Tanto. Mas, sebenarnya yang diinginin ibu itu loh, anak-anak sudah sukses, bapak di sana sudah jadi anggota dewan. Saya kira untuk orang Pandeglang malah tidur nyenyak, ya kan? Apa sih sebenarnya yang bikin ibu gemes pengen mimpin Pandeglang lagi tuh? Apakah ada satu PR, satu cita-cita yang belum? Ya. Jadi kalau punya niat itu harus dibuktikan total. Sementara saya ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Saya juga lihat, membaca bagaimana situasi kondisinya. Kami hidup tidak direstui tidak dengan oleh ulama. Pertama suami dulu, suami merestui saya tidak begitu ya. Ridho tidak untuk saya tampil kembali. Suami merestui, malah mendukung. Harus betul-betul bisa totalitas kita untuk membangun Pandeglang, jangan setengah-setengah. Dan saya juga masih ngegantung rasanya. Saya sedang bersemangat, ya Allah berikan ujian tsunami. Itu kan sedikit gerak kita tuh ya diuji di situ. Lalu ada COVID. Dan saya masih ada waktu untuk membuktikan kepada masyarakat di periode kedua. Jadi saya ingin menyelesaikan tanggung jawab saya begitu ya. Yang kan ini menjadi sejarah nanti. Betul. Irna sama Tanto membangun Pandeglang enggak ada outcome-nya begitu ya.
apa yang didapat? Karena cuma ada tsunami doang sama COVID. Sementara agenda kita belum terselesaikan. Semoga saja ada izin Allah pertama dan juga restu dukungan dari semua pihak termasuk Bang Kumis agar saya bisa menyelesaikan infrastruktur dasar yaitu jalan. 38% lagi itu masih rusak. Lalu juga banyak hal yang lainnya, begitu ya, anak-anak kami yang masih nganggur. Kan berarti swasta harus masuk di sini, investasi. Agar anak-anak kami yang nganggur itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui industri dan lain sebagainya. Belum lagi ekonomi kreatif, anak-anak yang memang wirausahanya harus diasah. Sehingga mereka tidak harus mencari pekerjaan, tapi mereka yang menciptakan, membuka lapangan pekerjaan. Itu kan belum selesai saya, karena udah lumpuh dengan tsunami di bidang sektor perikanan, pertanian, pariwisata yang core bisnis kami dengan Tanto itu visi misi waktu pencalonan 2015. Itu kan nggak bisa ngobrol santai, tertawa kan tetap aja, yang namanya karakter. Total. Cuma kalau nih, yang namanya bintangnya kan Cancer Bu ya, sabar, tetap cuma katanya tuh berubah-ubah itu loh Bu, dari rencana ini pindah rencana ini itu kalau menurut bintang, karena mungkin bulan ini ulang tahun Bu ya. Ya, cuma tangganya sayang nih. Harusnya Bang Kumis datangnya pas ulang tahunnya, tetapi takut jadwalnya padat Bro. Enggak pasti lah. Di sana di Jakarta. Bang Kumis mas selalu ada kegiatan, saya ada terus Bang Kumis ya. Welcome terus saya kan. Iya itulah. Nah satu lagi Bu ya, ini tadi bicara target Ibu memang sudah pasti namanya seorang pemimpin. Suka dukanya pasti ada ya. Cuma kadang-kadang gini loh Bu, ini maaf secara pribadi Bang Kumis yang sering ngeblog Ibu, kadang-kadang ada komen-komenan tuh saya mah sakit Bu. Ibu pernah nggak sih dapat kritikan ya, kritikan yang karet satu karet dua Bu, ya kan karet satu nggak pedas, karet dua pedas Bu, itu terasa nggak sama Ibu gitu loh. Sementara Bang Kumis sendiri kadang-kadang ini orang kayak gampang gitu loh. Gimana coba menghadapi kesabaran bintang Cancer itu seperti itu mungkin ya? Jadi harus banyak bersyukur, namanya pelayan kan jadi pelayan gitu ya. Jadi pelayan. Bupati emang zaman dulu. Pelayan ketoprak ya. Pelayan masyarakat, tapi ada masyarakat yang sudah paham gitu, ada masyarakat kami yang belum paham terkait dengan mekanisme, prosedur untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan harus kita berdampingan dengan DPRD. Anggaran selama setahun harus direncanakan satu tahun sebelumnya. Tahun berikutnya kita belanja A, B, C, D, F, G, H, I. Hanya itu yang kami belanjakan, tidak di luar itu. Nah, itu kan kami harus edukasi kepada masyarakat apabila yang belum paham. Dan juga ada yang ngebumbu-bumbuin gitu nah, ya, biasa. Di mecinin. Ya, gitu. Belum lagi, itu hal yang sudah biasa. Direncanain. Ya, satu contoh nih yang tahun ini, katakan Ibu. Sudah direncanain tahun kemarin kena tsunami. Artinya anggaran berubah lagi, perencanaan berubah lagi. Termasuk yang tahun ini nih, si COVID nih, ya kan? Membuat masyarakat akhirnya kayaknya semakin sulit itu kan. Makanya ketegaran Ibu saya perhatikan, ya versi Bang Kumis sudah mau milih yang kayak apa lagi si orang gitu kan. Kok daripada milih yang baru, masang baliho aja sudah banyak, aduh. Itu loh mas, ini penilaian Bang Kumis ya, gitu kan. Pokoknya intinya yang sudah direncanakan tahun ini, ya hampir kurang lebih 300 km jalan, itu kami memang harus melakukan refocusing ya untuk bisa menangani COVID. Semoga jangan kecil hati masyarakat bahwa perencanaan ini akan kami bayar di tahun 2021. Semoga ya dimudahkan. Bagaimana caranya ya, tadi kami lakukan lobby-lobby konstruktif kepada pemerintah pusat, donor, ya swasta untuk bisa melakukan pembangunan yang komprehensif di Pandeglang ini, Lubang Bumi. Kita akan memperagakan dengan Ibu Irna sebagai calon, udah calon kan Bu ya? Belum. Oh, bakal. Masih jeneng lah. Oke, okay, masih jeneng. Bakal bupati. Calon bupati nanti. Nanti punya kode tersendiri karena ini ciri khas kayak branding Bang Kumis, kumisnya. Sementara nanti Tanto Irna seperti ini nih. Ya, Bu. Set. Lanjutkan. Thank you Bang Kumis berbagi. Oke, okay, Bu. Sukses ya Bang Kumis, makasih ya. Loh. Barakallahu fiik. Sukses ya. Okay, jangan lupa subscribe, like, and komen Bang Kumis. Untuk itu jangan top, kemana-mana, pantang terus channel Bang Kumis berbagi. Kasih, Ibu. Bersambung bro di episode yang kedua. Inspirasi mantap ya. Mudah. Yang pintar-pintar ngeditnya loh. Banyak cara muncul coba.
kasih yang akan diberikan dukungan atau apa untuk para YouTuber di pandegangnya, Bu. Lapangan pekerjaan, Bu. Karyawan Google.